Bertemu kembali di channelnya Kang Mul AE. Kali ini Dik Vega saya ajak jalan-jalan ke Ponorogo ujung kidul lur, yaitu Ngrayun. Brayan Ngrayun Ponorogo. Dan ini saya melewati rute Selahung. Kalau video yang kemarin-kemarin itu saya lewat Ngrayun, Bungkal naik langsung Ngrayun. Lah ini saya melewati alun-alun Ponorogo tadi, kenceng ke arah selatan sampailah Pasar Selahung, dan ini naik ke puncak Gunung Selahung lur. Ini lokasinya di pinggir jalan raya, di sebelah kanan jalan. Pemandangan yang sangat indah. Dan saya kemarin-kemarin saat lewat sini ramai banget lur, tapi situasinya belum saat seperti saat ini. Saat sore itu banyak yang duduk-duduk santai di sini. Tapi untuk saat ini kan beda lagi suasananya. Jadi ya sepi. Pas saya lewat pas sepi, jadinya saya on kamera lur. YouTuber konten campuran melihat pemandangan alam yang indah, langsung saja HP kentangnya diarahkan untuk on kamera lur. Tidak peduli gambarnya goyang-goyang ataupun gimana, tetap semangat lur. Apa yang sudah kita mulai ya kita lanjutkan. Hanya sekedar hobi lur, menyimpan kenangan video kita di YouTube. Bila ada bonusnya, bonus dolar, alhamdulillah lur. Namanya ya juga nyimpan kenangan. Video-videonya ya kurang mungkin kualitasnya. Dan kalau zaman dulu itu ketika kita mengetik apa yang kita perlukan di YouTube itu ada. Apalagi sekarang, apapun ada dari channel yang sangat bermanfaat sampai channel seperti channelnya Kang Mul ini yang ala kadarnya. Semoga penonton tidak bosan-bosan untuk melihatnya, menonton video-video hasil dari HP kentangnya Kang Mul AE. Terima kasih lur sudah nyimak videonya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kunjungi juga lur channelnya Kang Mul AE yang terbaru, yaitu namanya Review Durian NGBL lur. Itu rencana saya mau saya isi konten tentang tanam durian lur, tanam bibit durian, dan pokoknya membahas sekitar durian. Kan saya tinggal di Sempu Ngebel Ponorogo, itu terkenal duriannya lur. Maka dari itu saya akan mengupload video-video tentang durian, tanaman durian, dan seterusnya. Kalau ini kan niche kontennya dari awal sudah campuran lur, jadi sekalian campur aduk jadi satu channel gado-gado YouTuber konten campuran. Mari kita simak pemandangan yang indah lur di perjalanan dari Selahung sampai ke Brayan Ngrayun. Tapi ini saya mengambil videonya tidak sambil naik motor, saya cuman berhenti dan menggerakkan HP kentang saya. Terima kasih lur sudah nyimak. Semoga sehat selalu, sehat jiwa raga. Kalau kita sehat jiwa raga, melihat pemandangan indah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita pun ikut senang. Tapi manakala hati kita sumpek, sedih, melihat yang indah pun jadinya enggak indah. Jadi kita harus tetap menjaga hati kita untuk tetap
Berpikir positif, Lur, tentang apapun. Hilangkan semua pikiran negatif tentang apapun, Lur. Jadi biar kita melihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di bumi ini semuanya indah dan tidak ada yang sia-sia, Lur, diciptakan itu. Apa yang kita lihat itu ya suatu keberkahan bagi kita. Cukup sekian, Lur. Terima kasih, matur nuwun, Lur. Thank you.